menganggapnya saya pribadi bukan perpisahan ya, karena yaitu tadi ya, saya selalu pengen silaturahmi. Ini cuma beda klub, terus rumah saya juga tetap di Malang, keluarga saya juga banyak yang Aremania. Rival kita juga, jadi ya kalau saya sendiri memang berpikirnya kalau sudah main di seperti itu ya mungkin bonek ya, saya bayangkan seperti Aremania, biar ya itu tadi, biar ya sepertinya bonek itu mendukung saya lah intinya. Di Arema semua, mungkin semua pelatih di Arema ya berjasa buat saya, karena ya itu tadi setiap pelatih datang selalu memberikan ilmu kepada saya, kalau jelek ya dikoreksi. Jadi setiap pelatih pasti ada lah yang berjasa, mau sedikit banyak itu pasti ada. Tapi yang paling berkesan itu mungkin Coach Milu, karena apa, dulu Coach Milu mengenalkan saya kepada gym, latihan fitness, terus core, mungkin yang baru saya tahu juga, terus makanan, mengenalkan makanan-makanan, ya intinya makanan-makanan sehat. Jadi pertama kali saya diatur makan ya Coach Milo, tapi memang Coach Milo adalah pelatih pertama saya di Arema waktu itu, waktu datang sih, waktu itu memang IPL pelatihnya kebetulan Coach Milo, saya pertama datang di Arema. Nah itulah yang berkesan buat saya. Tapi semua pelatih ya berkesan, karena saya setiap di Arema sama siapapun pelatihnya saya selalu mendapat ilmu yang bermanfaat. Kalau memori berkesan untuk dari Aremania sendiri banyak, dari pertama datang sampai sekarang juga tetap. Pertama datang dulu mungkin banyak Aremania, ya saya nggak tahu di Aremania apa enggak, cuma kan memang soalnya kan ibu-ibu juga biasanya seperti itu, yang di jalan-jalan bapak-bapak dan sebagainya kan, ya mungkin mereka Aremania, suka sepak bola, suka Arema, ya sering menolong lah kalau saya dulu kesusahan. Ya yang paling saya ingat ya pertama kali datang ke sini ya ibu warung itu, memang itu saya paling ingat sampai sekarang, karena pertama kali saya datang di Malang yang menolong, mungkin waktu susah finansial dulu yang menolong juga ibu warung itu.
Kalau Aremania sih dimanapun soalnya ada, kalau datang di kota mana, kalau tahu datang di contohnya liburan di Jogja, terus susah di Bali dulu pernah apa ada masalah sedikit, yang nolong juga Aremania juga. Sekarang mau pindah juga banyak Aremania yang mungkin ya alhamdulillah mau ngundang, mau traktir, malah seperti itu banyak sih. Kalau apalagi di Malang, kalau di Malang malah ya mungkin semua yang saya ingin lakukan itu lebih. Di sana kan banyak Aremania juga di Kalimantan atau di mana bisa silaturahmi. Jadi kalau pesannya ya mungkin ya Aremania tetap bisa mendukung Arema lah seperti dulu. Soalnya kan kalau dulu saya pertama datang di Arema tahun mungkin tahun 2013, 2012, 2000 yang paling banyak itu 2013, 2014, 15 itu full, sering selalu full setiap pertandingan. Ya mungkin karena prestasinya Arema yang sekarang agak turun, jadi mungkin agak berkurang. Tapi ya harapan saya Aremania ya tetap Aremania yang selalu mendukung Arema, kalah maupun menang, susah maupun senang. Udah itu aja sih Mas. Yang penting ya itu tadi Aremania, Aremania ya Aremania. Aremania itu satu, nggak ada Aremania dua, tiga, empat, lima. Aremania Balikpapan, Aremania Kalimantan, Aremania Tuban, semua jadi satu Aremania ya Aremania, yang didukung ya ya Arema. Udah itu aja, yang penting ya Arema itu aja lah. Itu yang namanya Aremania, yaitu yang didukung cuma satu Arema itu aja.